silaturahmi. Cari keberkahan itu melalui silaturahim ini yang susah sekali untuk dihapuskan. Teknologi kita tapi kan sudah menuju ke sananya kan sadar betul bahwa dengan menggunakan alat yang membahayakan bagi jiwa dirinya dan keluarganya. Betul. Nah, disinilah yang menurut saya ada fenomena yang tidak rasional untuk orang-orang kita ini menganggap ini tidak rasional, tapi bagi mereka yang penting sampai ke kampung. Apapun dengan resiko ya, sampai ke kampung, sampai ke tujuan, apapun juga, apapun juga. Nah, bagi saya paling penting dilakukan itu bagaimana integrasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian Polri mesti memikirkan menyelesaikan persoalan ini. Karena ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, fenomena ini sudah, ini bukan tradisi lagi, sudah budaya yang tidak bisa tidak orang harus pulang itu sendiri. Nah, menurut saya pertama itu memang pendidikan kita itu hanya sekedar memberi orang pinter saja, tetapi sama sekali tidak ada pencerahan, penyadaran bahwa kalau Anda pulang seperti itu ada bahaya, dan itu sama sekali orang nggak pikir. Kemudian dari pihak pemerintah, dari pihak tidak ada semacam ketegasan. Kita itu mesti tegas. Coba lihat fenomena yang kita lihat saksikan tadi, orang ada 3 orang, 4 orang bawa barang apa semua, dan itu tidak pernah dilarang dari tahun ke tahun, padahal itu pasti membawa bahaya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau dilarang soalnya ada ratusan ribu pak yang seperti itu. Nah, susah kan cara melarang ya. Itu sendiri tidak hanya sekedar melarang, tetapi memberi way out, memberi jalan keluar. Tadi sebenarnya kan sudah ada, misalnya ada kapal yang disediakan untuk kemudian kereta api dan lain sebagainya, dan saya termasuk memberi apresiasi kepada kereta api Indonesia yang sudah mulai disiplin tadi. Dan itu kita harus tegakkan yang seperti itu. Baik. Nah pak, mesti kalau diambil ataupun disimpulkan, sebenarnya siapa yang paling bisa untuk bertanggung jawab untuk memberi pemahaman kepada masyarakat? Mesti pemerintah pak. Kita menerima negara ada banyak ya. Ada ya. Perhubungan, ada polisi, semuanya ada, saya bilang mesti duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa kita hanya memberi tugas pada polisi. Polisi itu salah satu bagian saja. Tetapi yang penting itu bagaimana supaya masyarakat itu disiplin. Saya kira kalau disiplin bukan tugasnya polisi saja. Seluruh negeri ini saya bilang dari presiden sampai ke bawah harus menegakkan, kita ini hanya bisa maju kalau disiplin. Baik. Pandit, ada setuju? Dengan disiplin semua bisa terselesaikan. Iya, selain disiplin juga tentunya penegakan hukum ya. Ya, saya rasa. Kalau bicara penegakan hukum dari polisi dong. Iya, ya, polisi. Jadi sebenarnya kan untuk penanganan mudik ini juga sampai kan koordinasi dengan unsur ya. Ada dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, dari penjagaan umum juga. Oke. Dari dinas. Tapi saya ke Pak Boy ya. Pak Boy. Pak Boy. Iya. Pak Boy, dari pihak kepolisian saya ingin bertanya kepada Anda. Anda kesulitan nggak sih Pak Boy untuk menegakkan hukum bagi para pemudik motor yang